Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi bersama Pawang Darat. Hari ini kita akan berburu anak bangau ya. Jangan lupa like dan subscribe video Pawang Darat supaya saya semakin semangat membuat konten yang lebih menarik lagi ya. Posisi saya sekarang ada di lahan tebu. Di dalam ini kita berburu bangau ya. Di sini spotnya sangat masih melimpah, sangat melimpah ya. Ini adalah hutan tebu dalamnya. Nah ini kita ya. Nanti kita masuk ke dalam, kita nembak atau kita tangkap anakannya. Kalau masih kecil kita tangkap, kalau tidak udah besar kita tembak ya. Mohon maaf yang tidak suka sama video buru-buru. Harap jangan ditonton ya. Nanti kita akan melakukan penembakan soalnya di dalam. Oke. Langsung ikuti terus video Pawang Darat. Kita menemukan 4 ekor anak bangau yang sudah bisa terbang. Satu sudah kita dapatkan ya. Ini kita lihat. Matanya kita ikat supaya dia tidak menggigit ya. Mungkin ini kita akan pelihara. Ini masih anak-anakannya. Kita lihat. Kita akan melihat proses pengambilannya. Nanti kita ambil 3 ekor lagi buat kita rawat. Ada kawan-kawan yang mau request atau yang mau minta 1 ekor, nanti kita kasih kalau dapat ini ya. Tuh kita lihat, nampak ya bos. Nih ada 3 ekor. Ini kita mencoba menangkapnya ya, tapi kita dengan hati-hati. Kita harus membersihkan di bawahnya dulu karena di bawahnya semak-semak, mungkin enggak tuh dia jatuh nanti tidak lari dia kan. Ini kita bersama kawan kita. Kita bersihin dulu di bawahnya ya. Ini bukan dong. Duduk lagi pak. Oke, kita mau ngambil proses anaknya. Tengok kan? Songkom you. Satu lagi ya, satu ekor lagi. Hanai poli. Pele wali. Kuncam cahek tu kak. Namanya ubit lah. Okey bako. Ni lah satu lagi. Masak besar kita hari ni ya. Ni kawan kita lagi membersihkan. Ya. Nampak kan? Kau ingin dekatnya?
Oke. Ini adalah hasil kita yang kita tangkap. Tadi cara penangkapannya tidak sempat kita lakukan ya, sempat kita video. Karena kondisinya kayak gini ya, kita lihat banyak kali pohon debu. Ini satu lagi ya. Ini masih hidup, masih anakan ya. Nah, kita lihat. Ini kan masih hidup, sudah kita ikat. Ada indukannya lagi di atas. Ini dua ekor yang kita dapat. Nanti kita pelihara ya, atau kita makan. Ini bagus untuk MP3 ya suaranya. Nah, ini. Jangan lupa like dan subscribe video Kong Darat supaya saya semakin semangat membuat konten yang menarik lagi. Mungkin ke depan kita akan membuat konten menangkap anak biawak ya. Ini kan, nampak kan? Oke, okay. Oke, okay, bos.